ini betina ayam Samu kawan-kawan, kita juga umbar ya. Memang inilah kalau kita masih ada tanaman-tanaman seperti ini enak ya, ayamnya bisa nyamil makan daun-daun. Ini daun binahungnya ini ya, sama juga sangat doyan banget sama daun binahung ini ayam. Ini warnanya cantik, warna batik kawan-kawan ya, posturnya oke ya. Ini kawan-kawan bisa lihat sangat menawan sekali. Nah untuk ayam Samu sendiri sebenarnya berbeda dengan ayam Bangkok ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan amati lebih detailnya ya, ayam Samu itu berbeda mulai dari sayap kemudian juga wajah ya, sangat berbeda sekali dengan ayam Bangkok. Ayamnya sangat ngeremis, kalau di tempat kita ngeremis kawan-kawan, seperti ini ngeremis ya, nyamil. Jadi ayam Samu kita umbar biar sambil nyamil dia. Ini ayamnya sangat sehat kawan-kawan. Warnanya ya cakep ini. Nah, kita coba naikkan dia ya. Nih. Warnanya biar lebih dekat. Cantik ini warnanya. Ayam Samu.